akan menikmati. Hidangan penutup, kue tar apel. Kue tar apel secara alami menggunakan apel sebagai bagian dari isian. Rasanya sama enaknya dengan tampilannya. Membuat kue tar apel. Tambahkan sedikit gula. Tuang sedikit air panas. Aduk irisan apel. Sekarang, mari kita membuat pinggiran kue tar apel. Lalu, gunakan cetakan dan tekan. Apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Gunakan gelas untuk bantu lepaskan cetakan kue. Pilih piring yang terlihat bagus. Wow, kue tar apel ini sangat sempurna. Hidangan penutupmu siap. Silakan menikmati. Setelah makan, ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyeka mulut dan jarimu. Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup yang menandakan akhir dari makanan Prancis. Yeah.